Oke, selamat datang guys, apa kabar? Saya Scam Master. Kita masih di game yang keren ya, Star Citizen. Dan di video kali ini gue pengen keliling di planet Arkorp. Di sana kita pengen jalan-jalan di kota Cyberpunk ya. Oke, kita akan coba ke bawah. Ini mumpung udah malam nih, jadi keren nih penampakannya. Penampakan aja, maksudnya scenery-nya segala macam gitu lah. Kenapa nggak tutup? Maaf, gitu. Ini nuansanya seperti Dead Space, kalau kalian pernah main Dead Space yang game horror ruang angkasa itu, dia juga cyberpunk itu. Oke. Jadi itu apartemen kita tuh yang di atas tuh. Gue sebutnya apartemen aja deh, biar lebih gampang ngomongnya. Tempat tinggal sementara lah. Mudah-mudahan masih lama malamnya. Oke, kita keliling. Ada apa aja di sini? Plaza. Woi, lu jualan apa lu? Pizza. Astro Armada apa nih? Kosong. Lu panasin panci doang. Mie, lu jualan mie. Tapi lu gak ada tulisan apa-apa, lu mau jualan mie atau enggak. Gila, cyberpunk. Di saat gua rekam gini, katanya November itu ya, mau ada cyberpunk 2077. Ini Astro Armada apa nih? Cyberpunk 2077 itu keren tuh. Kayak tempat toko pesawat. Oke. Okay. Wih, itu pesawatnya apaan? Keren banget. Wow, mantap. Wah, ini gak ada customer service-nya. Wih, mainan. Gila, pengen gue bawa pulang. Astro Armada. Ini apa? Jualan pesawat. Ini pesawatnya. Iya, ini. Anvil Hawk. Uang gue cuma 20.000. Ini mata uangnya nih. Gila. Anvil Hawk. Coba masuk. Hey, jangan pelit-pelit dong. Nah. Bye. Ya, gue gak mau bye. Gue mau lelet dong. Ini apa nih? Pintu. Enter. Prisoner seat lah. Ini polisi punya pesawat. Ini gila, napi dong. Boleh napi dong. Suspek. Gila. Bosenin banget. Kayak gini. Gue jadi orang yang prison. Soalnya di sini game itu ada itu penjara. Cuman gue masih gak tahu penjaranya kayak apa dan kenapa dia bisa dipenjara. Oke, keluar deh. Gila aja lu, gua dalam situ. Wah, ngaco animasinya. Apalagi, jadi ini satu tabung gini, aduh, pencet. Satu tabung ini cuma isinya satu orang. Payah lu. Oke, kokpitnya mana nih? Kokpitnya kayak gitu. Oh, atas.
Coba kita masuk. Iya, gue mau masuk. Oke. Jadi seperti itu ya. Power on. Tapi ini kan udah keluar deh, cuma iseng. Unik. Tapi cuma untuk satu orang penjara doang. Kayak kurang banyak. Oke, kita jalan-jalan lagi ini apa? Lift. Kita keluar lihat-lihat toko-toko yang lain. Ini apa? Nope. Oh, restricted area. Oke. Tuh ada jualan-jualan. Itu tram tuh. Dumper depot. Hot dog. Bye bye. Apa lagi? Cave into your cravin. Weimar. Oh, ketemunya yang kecil-kecil begini ya. Itu dia kotanya, guys. Cyberpunk. Futuristic. Ini tram yang lewat. Kalau kita mau ke terminal yang untuk ambil pesawat, kita naik gitu. Oke, kita naik lagi. Kalau gua ketemu jalan ya, gua hafal juga soalnya. Bar. Ayo, masuk. Wih, beneran bisa buka. Bar. Bar, bar. Hey. One second, alright? Kayak ini orang ngomong aja. Gua mau duduk aja, gak ada kursi. Oke. Okay. One second, alright? Yeah, I'll see you later. Oh, untuk gue. Pada hobi berdiri di atas kursi atau sofa ya? Nah, masih lo. Make every shop count. The hologram. Waktu di tempat kita mau pergi ke spaceport. Oh, buka pintu yang ini. One second, alright? Oh, iyalah lu. Kelamaan. Atau gue yang bikin bir gue sendiri deh. Nggak ditanggepin. Oke, kita jalan-jalan lagi ke tempat yang lain. Kemana lagi ya? Atau kalau kita mau ke spaceport. Kita sabar. Tempat baju kayaknya. Coba deh. Ini ada kasaba tuh tempat baju itu. Kasaba outlet dan toko senjata.
Oke. Toko baju. Touch screen to start. Oh, jadi kita bisa langsung beli dari sini juga. Keren, keren. Hey. Hey, welcome to... Welcome to Saba Outlet. Everyday clothing at everyday price. Coba. That's pretty much everything we got. Kopi. Ini juga ada komputernya. Oh enggak, ini bukan komputer. Pada demen ini berdiri di atas kursi ke sofa. Oke deh. Map. Mapnya kayak gitu bikin gue puyeng. Simple, clean, useful. Oh, toko senjata nih coy. Hey, ngomong. Hi, welcome to the store. Semua item yang di sini kita tuh bisa apa interact. Keren nih. Ya? Oxypen. Quick flare. Oh. Apa nih? Mad pen. You hold the balance of power. Wow. Baju militer. Try on suit. Bisa try. Senjata-senjata besarnya mana ya? Oh, kosong. Oh ini. Apa? Try on suit. Oh, coba try suit deh. Oh, ini baju mirip kayak baju gua. Odyssey 2. Try on suit. Coba deh. Oh. Gua enggak bisa rotate. Coba nggak bisa juga, adalah pintu bukan. Nggak bisa di rotate, aneh. Oke, kita lanjut ke jalan-jalan di akopnya lagi. Biotico. Hologram. Hammerhead. Hammerhead nih pesawat nih. Ini dibikin kayak poster ikan hiu yang kalau kalian tahu film yang Steven Spielberg yang Jaws. Seperti itu. Kosong. Kenapa kosong dulu? Payah. Mungkin masih dalam pengembangan kali bagian situ. Apa ini? Trade Development Division. Trading. Sepi banget. Vitek.
asid apa itu misalnya asida atau trading gue belum pernah coba, cuma nggak tahu mau trading apaan. Wah, mau coba dulu deh. Oh ya, ini game juga bisa third person ya. Jadi ini gue seperti ini nih. Ini apaan? ATM. Ini depan tadi bukan ya? Bukan. Tapi mungkin nyambung. 100 star. Wah, lu pada kayak gangster. Eh, do you have any work? Oh, kita bisa request pekerjaan dari dia. Kita nggak bisa naik. Bah. Tombong lu. Oke, kita kembali ke pusatnya lagi. Lalu itu apa nih? Fish. Minuman. Iklan minuman. Keren banget iklannya. Hologram. Make every shot count. Oh. Spectrum Unlimited. Kayak tempat main game. Eh, lu mau beli barang? Cuman bercanda doang. Gue butuh uang lu deh kalau gitu. Make every shot count lah. Ini apa? Zone 2. Oh, ini nyambung ya kepada yang armada tadi. Wow. Bener pure cyberpunk. Di sini vibe-nya berasa banget. Oh, ini tempat yang tadi, dumpers depot dan lain-lain. Oke deh. Gua nggak tahu seberapa jauh lagi kita bisa explore di Arkok ini. Tepatnya di area 18. Nah, kita tuh lagi di area 18. Ini kan bar yang tadi. Coba kita ke itu deh. Ke spaceport. Penasaran ada apa aja? Eh, salah. Spaceport. Yang itu. Kita ke yang tram tadi, yang mobil bus yang terbang itu. Oh, convention center tutup. Ini kan yang spaceport nih. Nah, pas-pasan nyampe dia. Jalan-jalan malam hari, mana udah tidur ya? Rame begini situasinya. Seger. Commercial space. Jadi kita sudah masuk. Ini hologram yang tadi. Oke, kita coba lihat yang kedepannya seperti apa. Oh, mantep. Ini baru kota masa depan.
Ultraman lain. Gue pengen experience ke kota-kota yang lain. Kayak ini ke masuk-masuk gedung-gedung situ. Cuman gak tahu itu bisa atau enggak di Star Citizen. Gue explore-nya belum jauh-jauh banget, guys. Bah, itu mobil diem. Ini sebutnya mobil terbang atau pesawat aja yang ngomongnya. Oke, udah sampai. Riker Memorial Spaceport. Custom interface. Apa nih, rental-rental pesawat ya? Iya, rental pesawat nih. Wah, mobil juga. Kok ini? Reloading atau apa nih? Masih belum stabil game-nya. Commercial flight. Want your company to be in good company? Our Corp's unique vertically integrated corporate parks offer amenities such as resource sharing and logistical pairing for our rental partners. Inquire today. Ini nggak tahu kenapa ini ada satu pesawat dua ini nggak bisa gua klaim asuransi. Aneh. Kayaknya sampai sini aja sih. Oh itu dia, hangar-hangarnya itu yang di dalamnya isinya pesawat. United Earth. United apa nih? UEE itu sih kadang dari apa ya? Ya gue pernah baca United Earth apa gitu. Earth Empire. United Earth Empire. Interplanetary. Oh, apa ini? Nggak bisa juga. Domestic. Nggak bisa juga pasti. Hangers. Ini hangers. Coba kita lihat. Ada nggak lantai yang selain hanger? Oh, nggak ada. Coba iseng ke hangar yang orang lain. Hangar 12 coba. Oh enggak, kosong. Lagi pas-pasan gak ketemu aja. Coba tebak lagi hangar 7. Oh enggak deh. Oke guys, jadi kalau gitu sampai sini aja. Wah, ini NPC-nya ngaco ini. Masih banyak yang seperti gini-gini nih. Oke guys, kalau gitu sampai sini aja video kali ini. Aku mau ngetes lagi. Kalau kita nggak ada pesawat, tapi kita minta dibukain bisa nggak?
Oh, nggak ada respon. Oke guys, terima kasih telah menonton. Jika kalian suka videonya, silakan support channel ini dengan subscribe dan like. Itu sangat membantu banget. Karena 80% di analitik gua banyakan yang bukan subscriber yang nonton. Dan mereka nggak subscribe. Kita bisa mengalahkan angka itu dengan kalian subscribe. Jadi bisa bikin gua semangat lagi bikin videonya. Oke guys, jangan lupa juga follow Instagram gua. Di situ gua ngepost clip-clip gameplay dan postingan YouTube terbaru. Thumbnail YouTube juga gua post di situ, jadi kalian bisa tahu video terbaru apa yang gua upload, yang gua publish juga. Oke guys, see you on the next video. Bye.